Selasa 9 April harga emas batangan bersertifikat di logam mulia, PT Aneka Tambang, Antam, naik Rp17.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.289.000 per gram menjadi Rp1.306.000 per gram. Di lain sisi, harga buyback oleh logam mulia naik Rp17.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.180.000 per gram menjadi Rp1.197.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp109.000 per gram. Harga emas adalah harga yang berlaku ketika membeli emas Antam dari gerai logam mulia. Harga buyback adalah harga yang berlaku ketika menjual emas Antam kepada gerai logam mulia. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu lalu menjualnya hari ini.